Tengku, pada 23 Januari 71, Tengku mengundur diri dari kerusi Presiden UMNO. Dan di dalam amanah terakhir Tengku di Hotel Merlin, Tengku ada mengatakan dan begini petik dari ucapan Tengku. Jaga-jagalah mereka kerana mereka cuba menjaja lampu baru untuk mendapatkan lampu lama yang ajaib itu. Dan dengan mencuri lampu lama yang ajaib itu, mereka dapat menguasai parti kita dan seterusnya memegang kuasa dalam negara Malaysia kita ini. Tengku, bolehkah Tengku terangkan apa maksud Tengku itu? Sila Tengku. Ha, itu yang berlaku pada hari ini. Orang masa itu kita berjalan pemerintahan negeri kita ini dengan cara demokrasi dan negeri ini terkenal sebagai satu negeri yang kaya raya. Dan nama Malaysia ini disiarkan serata-rata sebagai satu negeri yang maju. Ha, dan nampaknya keadaan demokrasi pun kekal. Jadi dengan keadaan yang demikian, ada orang-orang yang nak menjatuhkan saya dan serta-merta dan nak ambil kuasa pemerintah negeri kita ini. Ha, jagalah orang itu. Ha, sungguh-sungguh yang apa yang berlaku pada hari ini ikut yang apa saya telah kata pada tahun 71 masa saya meninggalkan UMNO. Jaga yang itu yang sebenarnya yang telah berlaku pada hari ini. Apabila Tengku bermula hendak memulihkan UMNO sesudah ianya diharamkan, ada setengah-setengah pihak mengatakan Tengku ini gila kuasa, Tengku dah nyanyuk, Tengku tak patut campur tangan pasal UMNO ini. Jadi apa pandangan Tengku kepada orang seumpama ini? Jadi mereka semua tahu saya nyanyukkah. Tua saya memang tua. So saya nyanyuk saya tak boleh tulis artikel-artikel itu dan saya tak boleh campur dengan hal ini kerana saya tahu saya dah lemah badan. Akal tu ada lagi dan saya ada penyakit. Saya dah tak ingin nak jadi, nak masuk campur dalam politik dan nak pegang kuasa lagi. Kerana saya dah tahu di atas had saya ini. Jadi kalau dia orang kata saya nyanyuk, saya gila, mereka tak nak berfikir. Cumanya daayah yang saya kata. Daayah mereka hendak mengecil-kecilkan pihak kebangkangan. Saya masuk kebangkangan kerana saya sayang kepada UMNO. Saya kasih kepada negeri kita ini. Masa saya ambil bahagian berjuang kerana merdeka, kalah menang pun saya tak tahu, mati hidup pun saya tak tahu. Tapi dengan kerana kasih sayang dan negeri ini, saya ambil bahagian berjuang kerana merdeka dan dapat merdeka dengan kuasa Allah Ta'ala, dengan bantuan rakyat jelata sekalian. Sekarang ni kalau bayar saya 1 million gaji pun saya tak terima. Pasal saya tak boleh buat, saya tua. Tapi saya cumanya masuk hendak membelakan UMNO, hendak membelakan negeri ini. Kerana negeri inilah negeri kita. Apa jadi pun, baik buruk pun, inilah negeri kita. Di sini kita lahir dan di sini kita mati. Biar saya mati dalam perjuangan, asalnya saya tidak lepaskan tangan saya apabila lihat kejadian dalam negeri seumpama ini. Tengku, sebagaimana yang Tengku sedia maklum, usaha untuk memulihkan semula UMNO 46 ini sedang dijalankan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali dengan rakan-rakan yang lain menerusi mahkamah. Apakah rayuan Tengku kepada ahli-ahli UMNO yang bersama-sama dengan Tengku menubuhkan UMNO dahulu hinggalah ianya diharamkan? Apakah nasihat Yang Teramat Mulia Tengku? Saya nampak bagi diri saya ini satu kesusahan di hadapan saya kerana Dr. Mahathir dia perintah negeri ini dan menggunakan kuku besi. Dia jadi Menteri Keadilan Undang-Undang, dia jadi Menteri Dalam, dia jadi Perdana Menteri. Apa saja usaha kita, dia boleh sekat, sekat sana, sekat sini, tak boleh bergerak.
tak boleh maju. Kita rayu kepada mahkamah di atas apa yang berlaku dan apakah hukuman mahkamah, putus mahkamah tak dapat kita nak sebut di sini lagi kerana ini belum selesai. Tapi dalam perasaan barangkali tak maju apa yang kita buat, jadi di sini saya kenalah pesan kepada saudara-saudara saya, ahli-ahli UMNO, orang-orang yang bersatu padu selama ini di kerana hendak mengangkatkan nama baik bangsa, negara dan pertubuhan kita ini. Janganlah ikut apa yang didayahkan oleh pihak pemerintah pada hari ini. Di serata-rata kampung mereka pergi membawa berbagai-bagai dayah. Segala-galanya apa mereka buat betul. Fikirlah sendirinya, betul atau tidak betul perbuatan mereka ini. Jangan ikut begitu saja. Gunalah akal dengan gunakan fikiran. Apa yang berlaku, yang baik semua mereka buat, yang tak baik semua pihak lawan mereka buat. Dan apa yang mereka buat yang tak baik, mereka perelokkan dan bubuh salah atas orang-orang lain yang menentang mereka. Jadi ini keadaan yang berlaku pada hari ini. Akhbar-akhbar tak boleh, tak ada suara. Seluruh akhbar tegur perbuatan ini, ditutupkan. Jadi sini tunjuk pihak orang yang menentang mereka itu tak ada suara langsung. Segala-galanya diperintah oleh kerajaan ini. Jadi tapi yang berpegang kuasa dalam negeri ini ialah rakyat jelata sekalian. Jadi kalau tak timbang apa yang sebenarnya dan menggunakan akal fikiran untuk menimbang satu suka yang disebut oleh kerajaan, negeri ini akan rosak. Kalau rakyat boleh faham segala-galanya itu, pada akhirnya mengundi di tangan rakyat. Dan rakyat sendiri boleh lantikkan siapa yang boleh jadi ketua di sini. Ini saya ingat kerajaan tahu. Dengan kerana itu saya tak sangka kerajaan nak adakan pilihan raya. Tapi rakyat jelata apa kira pun, timanglah sendiri. Kerana lampu ajaib itu ada di tangan rakyat jelata sekalian. Jagalah lampu itu dan jaga UMNO. Jangan bagi orang Melayu berpecah belah. Sampai jadi hancur lebur dan balik kepada asal. Kita ini lemah, tak ada suara, tak ada kekuatan. Jadi rakyat jelata lah, dalam tangan mereka ada kekuatan itu. Gunalah akal, jalanlah kekuatan itu untuk memeliharakan negeri Malaysia yang dikasihi ini. Karena bukan kita saja pada hari ini yang bergantung kepada negeri kita ini, pada keadilan negeri kita ini. Bahkan keturunan kita yang akan datang ini, semuanya bergantung kepada pemerintahan negeri kita ini. Jadi kalau selamat dalam merdeka ini ada makna atau diberikan makna, selamatlah mereka sampai akhir zaman. Itulah tanggung kita. Saya doa semua akan selamat. Terima kasih, Guru.